Ya halo guys, balik lagi di channel Pebrana Helmet. Hari ini gue udah pakai baju KYT lagi. Dan hari ini gue bakal ngebahas masalah helm KYT lagi. Tentunya kalian penasaran helm KYT apa yang bakal gue bahas hari ini. Jadi kalian pantengin dulu videonya aja sampai akhir. Jangan lupa buat kalian buat subscribe channel ini. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banget. Oke, gue bakal langsung aja ke pembahasannya. Nah, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas satu buah KYT NFR yang bisa dibilang waktu itu belakangan inilah bisa dibilang rare atau sedikit langka lah, bisa dibilang peminatnya banyak, barangnya nggak ada. Nah, langsung aja, ini gue udah punya barangnya. Jadi gue pun ini stoknya terbatas banget tentunya. Makanya kenapa dibilang kemarin-kemarin tuh rare. Nah, gue di sini punya KYT NFR Axel Bassani. Nah, jadi Axel Bassani ini sebenarnya pembalap yang udah nggak kontrak sama helm KYT. Cuma motifnya mungkin dia masih ada kerjasama. Motifnya kadang-kadang ada, kadang-kadang susah banget nyarinya. Nah, kali ini gue punya barangnya. Di gue waktu itu terakhir gue dapet 2018 atau 2017 kalau nggak salah. Sekarang baru dapat lagi. Kemarin banyak banget yang nanyain. Nah, sekarang udah ready lagi di Pebrana Helmet. Jadi gue mau kasih lihat aja penampakan barangnya itu, atau motif helmnya Axel Bassani. Oke, sebenarnya ini masih rare atau udah kembali jadi pasaran? Karena mungkin di pasaran udah mulai banyak lagi motif Axel Bassani ini. Udah banyak seller yang jual lagi. Kita langsung aja lihat intip barangnya. Oke. Buka dusnya. Axel Bassani. Jadi kalau lu beli NFR itu yang pertama pastinya dapat unit helmnya. Yang kedua di sini ada manual book. Dan manual booknya ada stiker KYT. Kecil sama gede ini stiker KYT-nya. Oke. Kalau isinya paling lebih gitu-gitu aja. Kurang lebih pasti sama seperti video-video gue yang kemarin sebelumnya tentang NFR. Salah satunya ini yang motif kemarin sempat banyak ditanyain. Soalnya gue mikirnya kalau ini pun rare, tapi kalau sekarang stoknya banyak, mungkin udah nggak jadi rare lagi kayak yang Fuchsia Pink kemarin. Nah, ini dia penampakan motifnya. Ya, asnya Axel Bassani itu dia identik dengan harimau apa macan ya? Harimau apa macan sama aja kan? Warna orange. Ini barangnya motif Axel Bassani. Pastinya sarung dapat. Nah, jadi si Axel Bassani ini sekarang kalau nggak salah helmnya udah pakai Soi. Kalau dulu dia masih jadi pembalap untuk pakai helm KYT, sekarang yang gua tahu dia pakai Soi. Ini jadi dia motifnya cuma ada di yang beredar di Indonesia itu di NFR. Hanya di NFR. Kalau untuk di luar, gua ada lihat juga dia ada di Phenom Open. Kayak di Malaysia gua pernah lihat ada yang posting dia ada di Phenom Open. Penampakannya NFR Axel Bassani. Mungkin masih rare sekarang atau sudah jadi pasaran lagi.
Yang fuksia kemarin sempat rare banget, susah nyarinya, bener-bener tiap hari orang ada yang nanya. Di saat giliran gue banyak stoknya, stok melimpah, yang nanya jarang. Nah, gak tau juga nih yang bahasa nih, buat kalian yang emang mau order helm dengan motif NFR Axel Basani ini, di gua ready tapi terbatas banget. Gua kemarin hanya cuma dapat 4 piece. Motifnya sih kalau kata gua keren banget sih. Kali ini kalau dipasang visor iridium. Iridium blue, kalau enggak silver masuk. Gua juga kayaknya masuk ini. Jadi seperti biasa NFR. Visor plate. Sistem pengunci sudah double daring. Apalagi ya? Busa, ventilasi, busa, udah ready buat pasang intercom, TO pos. Nah, jadi ini dia Axel Basaninya. Keren banget sih kalau kata gua. Jadi buat yang mau koleksi, boleh banget nih dikoleksi, belum tentu tahun depan motifnya ada lagi. Karena emang Axel Basani udah gak kontrak sama KYT. Cuma biasanya permintaan pasar suka gak jelas, yang gue rasain. Di saat gue stoknya banyak, yang nyarinya pun malah gak ada. Di saat bang gak ada, yang nyarinya malah banyak. Jadi mumpung ready, langsung aja kita gas, order. Nanti gue cantumin nomor WA gue di kolom deskripsi ya. Buat yang mau tanya-tanya silakan, bisa WA aja atau komentarnya buat kalian. Yang gue punya ini ada size L dan size XL. Sorry, size L dan M. XL gue gak dapet kemarin, cuma dapet 2 size. Itu pun ribet banget dapetinnya. Gak boleh dikasih banyak. Oke, itu XL Basani. Bahasa nih. Jadi gue tunggu buat kalian yang mau order helm NFR Axel Basaninya. Udah ready di beberapa helmet. Keren banget kan motifnya. Nah, inilah apa saran buat kalian yang mau koleksi, karena ini jarang-jarang banget dia yang desain Bregi. Jadi cocok banget buat kalian yang mau koleksi helm-helm KYT dengan motif-motif dan bisa dibilang rare atau langka. Nah, mungkin dari gua itu aja. Jadi gua tunggu banget buat kalian yang mau order helm ini. Gua tunggu banget. Oke, karena stoknya terbatas. Siapa cepat dia dapat aja. Oke. Buat kalian pantengin terus channel Febrian Helmet, karena bakalan banyak lagi helm-helm yang bakal gue bahas, nah itu lokal ataupun helm luarnya. Oke, buat yang mau order helm lain juga, AGP ada, Nolan, AJC, Are juga udah ada. Buat kalian yang mau mampir bisa cek Google Map, cari aja Febrian Helmet, ya pasti ada di situ. Oke, mungkin sekian aja dari gua tentang helm NFR Axel Basani ini. Buat kalian yang mau komen silahkan tinggalkan komennya dengan sopan ya. Oke, dari gua begitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.